tubuh makin kurus dan sayu. Ahli spiritual sebut dalam tubuh Ruben Onsu bersarang jin bertanduk muka rusak. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Rasa khawatir ditambah dengan kondisi fisik Ruben Onsu yang terlihat lebih kurus dan sayu, muncul spekulasi jika apa yang dialami oleh Ruben Onsu tidak hanya penyakit medis saja, tetapi adanya unsur lain berada di dalam tubuh presenter ini. Spekulasi tersebut adalah unsur-unsur metafisika atau gaib yang ikut mempengaruhi kondisi Ruben Onsu di balik perjuangan dalam menyembuhkan penyakit medis. Setelah diterawang oleh Mbak Gareng, ditemukan sejumlah situasi yang mencengangkan, yakni kiriman ilmu hitam. Mbak Gareng mengatakan jika di dalam tubuh Ruben, khususnya terdapat di tungkaknya, adanya keberadaan sosok jin yang menyeramkan dengan wujud memiliki tanduk dan bermuka rusak. Ahli spiritual tersebut juga memberikan bantuan kepada Ruben, yakni benteng untuk menjaga kehidupan ayah dari Betran Peto, Talia Putri, dan Tania Putri. Namun, sosok presenter Ruben Onsu menjadi sorotan banyak pasang mata karena penyakit yang dideritanya. Ruben Onsu yang selalu berenergik dan ceria saat membawa atau memandu sebuah acara kini berujur lemas di atas ranjang rumah sakit dengan berbagai alat medis terpasang di tubuh suami dari Sarwenda tersebut. Melihat apa yang dialami oleh Ruben Onsu, bukan hanya sang istri dan anak-anaknya saja, tetapi netizen juga merasakan kesedihan yang mendalam. Kabar baiknya, kondisi Ruben yang semakin hari semakin berangsur baik, walaupun banyak orang masih mengkhawatirkan kondisi dari presenter bernama lengkap Ruben Samuel Onsu itu. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.